Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Agil Petualang. Kali ini saya tidak berpetualang, namun saya akan membagikan tutorial menjinakkan burung perkutut lokal teman-teman. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa like, comment, subscribe agar channel Agil Petualang makin berkembang ya teman-teman. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ke tutorialnya teman-teman. Yang pertama, anakan. Jadi kalau kita ingin menjinakkan burung perkutut teman-teman, kita itu harus mengambil dari anakannya teman-teman. Karena kenapa? Karena respon anakan burung perkutut itu lebih mudah dibandingkan sama yang besar teman-teman. Dan juga burung perkutut yang sudah besar seperti ini itu sangat sulit untuk dijinakkan teman-teman. Memerlukan waktu yang cukup lama, dan bahkan burung perkutut yang sudah sebesar ini tidak akan jinak selamanya teman-teman. Tapi tergantung juga dari sifat burungnya masing-masing, karena sifat burung itu beda-beda teman-teman. Tapi saya saranin buat teman-teman, jika ingin memiliki burung perkutut yang jinak, alangkah baiknya jika teman-teman itu merawat dari kecil. Itu lebih mudah untuk dijinakkan teman-teman. Kalau perlu umur 10 hari ke bawah itu lebih bagus lagi teman-teman. Yang kedua, memberi makan di telapak tangan. Memberi makan di telapak tangan itu gunanya apa? Gunanya biar perkutut ini tidak merasa asin dengan tangan kita teman-teman. Jadi di saat kita melepasnya, kita dengan mudah menangkapnya, karena dia tidak takut lagi dengan tangan kita teman-teman. Dan bahkan di saat dia melihat tangan kita, dia langsung nyamperin, karena dia tahu bahwa di tangan kita itu ada makanan. Jadi walaupun burung perkutut kita itu sudah mandiri makan, usahakan dalam tiap harinya kita harus memberinya makan di telapak tangan, walaupun cuma satu kali sehari teman-teman, supaya burung perkutut kita itu semakin jinak. Karena burung perkutut itu sifatnya pelupa teman-teman, beda sama jenis-jenis burung lainnya. Yang ketiga yaitu memberi nama panggilan atau bersiul. Memberi nama panggilan atau bersiul itu gunanya agar di saat burung kita dilepaskan nanti, kita dengan mudah memanggilnya untuk kembali teman-teman. Memberi nama panggilan atau bersiul, caranya bagaimana? Caranya yaitu di setiap kita memberi makan burung perkutut kita itu, kita harus bersiul atau memanggil nama yang kita berikan itu teman-teman. Misalnya burung saya ini si Joni, di setiap saya memberinya makan, saya selalu memanggilnya Joni teman-teman.
Jadi itu harus perlu teman-teman rutin melakukannya supaya burung perkutut kita itu tahu bahwa nama panggilannya itu siapa. Dengan nama panggilan itulah yang membuat kita mudah untuk menemukannya saat burung kita hilang. Cara yang keempat atau cara yang terakhir yaitu pelepasan. Dengan cara ini, teman-teman harus berani menanggung resiko. Karena dengan cara ini, bisa terjadi lepas selamanya atau pulang ke rumah kembali. Jadi kalau teman-teman baru pertama kalinya melepaskan burung perkututnya, usahakan burung perkututnya dalam keadaan lapar. Supaya apa? Supaya burung perkututnya tidak terbang jauh. Dan walaupun burung perkututnya terbang jauh, dia pasti akan cepat pulang karena dia merasa lapar. Jadi itu sangat penting, teman-teman. Nah, saya akan mencontohkan melepaskan burung perkutut yang baru saya rawat sekitar 1 minggu ini. Dan cuma 5 hari. Ini alhamdulillah burungnya sudah lumayan jinak, teman-teman. Dengan cara yang seperti tadi. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. Sun rays and I... Seperti itulah tutorial menjinakkan burung perkutut lokal ini, teman-teman. Semoga bermanfaat. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.